Buah amla atau malaka memiliki manfaat untuk kecantikan dan berkhasiat bagi pengobatan terhadap sejumlah penyakit. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya nutrisi penting dan zat aktif yang ada di dalamnya. Buah malaka termasuk ke dalam golongan buah beri, sehingga dalam bahasa Inggris disebut Indian gooseberry. Hampir di setiap bagian dari tanaman malaka memiliki sifat penyembuhan terhadap sejumlah penyakit. Mulai dari bunga, daun, akar, buah, dan bijinya sering digunakan dalam pengobatan ala India. Oke, manfaat yang terdapat dari buah malaka yang pertama adalah 1. Mencegah kanker. Buah amla memiliki sifat antioksidan yang kuat, sehingga mampu melawan radikal bebas dan menghambat pertumbuhan sel-sel karsinogenik penyebab kanker. Buah malaka yang dikonsumsi secara rutin dapat mencegah kanker kulit, perut, dan hati. 2. Mengurangi kolesterol. Buah amla dilengkapi dengan asam amino, pektin, dan vitamin C. Ketiga nutrisi ini bertindak untuk mengurangi kolesterol buruk dan menaikkan kadar kolesterol baik. Ketiga zat penting ini juga bermanfaat untuk mencegah penumpukan lemak dan plak pada pembuluh darah dan arteri. 3. Baik untuk sistem pencernaan. Buah amla mengandung tinggi serat yang meringankan pergerakan usus, sehingga kotoran di saluran cerna mudah dikeluarkan. Buah ini juga mampu menetralkan keasaman dan mendinginkan tubuh. 4. Menjaga fungsi otak dan obat sariawan. Dengan mengkonsumsi buah malaka secara rutin, berguna untuk meningkatkan daya ingat, intuisi, kewaspadaan, fungsi mental, dan intelektualitas. Sedangkan air yang tergandung dalam buah amla bisa untuk menjadi obat sariawan. 5. Menghaluskan kulit wajah. Vitamin C yang berlimpah dalam buah amla bersifat sebagai antioksidan yang mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti keriput. Selain itu, dengan makan buah malaka secara rutin akan membuat kulit lebih halus, mencegah jerawat, dan mengeluarkan racun dari tubuh Anda. Itulah 5 manfaat yang terkandung dari buah amla atau nama lain dari amlaki. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.